Baik, kita akan kembali ke part 2, yaitu membangun sebuah aplikasi. Dalam hal ini adalah aplikasi masjid ya. Aplikasinya akan kita bikin, akan kita buat menggunakan Glad Apps ya. Jadi aplikasinya seperti ini, nanti di kalau kita lihat tampilannya di handphone akan seperti ini. Kita butuh Glad ya untuk membangun aplikasi tersebut ya. Jadi karena aplikasi masjid itu berupa database ya, jadi aplikasinya biasanya seperti sistem CRUD gitu ya. Jadi CRUD itu singkatan, jadi C nya adalah create, artinya membuat atau menambahkan data. Lalu R nya adalah read, read itu menampilkan atau membaca, jadi data yang sudah ada kita tampilkan. Lalu U nya adalah update atau biasa kita sebut edit, jadi kita bisa mengedit data tersebut ya. Dan terakhir D artinya delete, jadi kita bisa menghapus data tersebut. Oke, jadi Glad fungsinya untuk membangun sebuah aplikasi ya. Nah, database-nya itu kita bangun dari Google Spreadsheet, jadi kita nggak perlu database MySQL gitu ya. Kalau di PHP itu MySQL, kalau di Glad kita butuh database-nya berupa Google Spreadsheet, berupa spreadsheet ya, Excel ya. Jadi kita harus memiliki akun Google dan kita harus mempunyai G Drive ya. Jadi Google Spreadsheet sebagai database-nya nanti akan dibangun oleh Glad aplikasinya, seperti itu. Baik, ini adalah tampilan G Drive saya. Jadi kita buat folder Project Al-Barakah ya, karena masjidnya namanya Al-Barakah. Kita buat folder Al-Barakah dan di sini aplikasi kita nanti termasuk database ya, database yang ada di sini DKM Al-Barakah 2022 spreadsheet-nya ya, dan termasuk juga file-file yang pendukungnya ya, termasuk file-file gambar ini kita, seperti misalnya file-file bulan ya, ada image gambar bulan, icon Januari, Februari, Maret ini udah saya buatkan, termasuk gambarnya, ada gambar ini sholat JPG, ada gambarnya apa nih, bulan hijrah ya, kalender, dashboard, nah ini dashboardnya PNG yang di depan itu aplikasi kita yang terpakai, dan juga ini databasenya ya, database yang pentingnya di sini kita buka. Ini tadinya database ini kosong, ini karena sudah berjalan, nah jadi sudah terisi ya. Sekarang sudah bulan September jadi sudah terisi. Nah ini Agustus sampai Agustus ini tadinya kosong, jadi ini penting untuk memberikan nama di headernya, ini header bulan keberapa, saldo seperti ini, dan termasuk juga ininya, spreadsheet itu juga penting ini nanti menjadi apa, menjadi bahan di aplikasi Glad kita ya. Jadi kita bikin reportnya ini, home nya ini halaman dasar, halaman apa, halaman utama atau landing page nya ini. Ini banyak saya bikin ininya, kalender hijrahnya seperti apa, relasinya, kondisi masjid, waktu sholat. Nah, kita lihat nanti satu demi satu. Oke, ini kita ke Glad-nya. Glad-nya seperti ini. Kita cari di Google Glad App. Nah, kita klik ini. Glad-nya untuk masuk ke halaman Glad. Ini get started ya, kita klik get started aja. Nah, tampilannya seperti ini nanti. Nah, ini karena, nah seperti ini tampilannya karena saya sudah pernah apa namanya membuat satu banyak project di Glad, jadi ada kamus, ada ini dan macam-macam. Nah ini saya pernah bikin kan di ini Glad saya ini aplikasi masjid ya. Jadi ini udah pernah kita buat dan ini kita akan bahas ya, DKM Masjid, DKM Al-Barakah SSI. Kalau kita klik nanti seperti ini tampilannya. Nah seperti ini tampilannya. Kita lihat ini ada tiga bagian ya, bagian yang sebelah kiri, bagian yang tengah, dan bagian yang sebelah kanan. Bagian yang kiri ya, ini ada, kita lihat ada tab, tabulasi ya, ada menu, ada screen. Nah, ini bagian yang kanan atau di tengah ini merupakan tampilannya ya. Jadi bidang kerja kita di sini dan kita bisa lihat tampilannya nanti seperti apa. Lalu sebelah kanan ini
ini kebanyakan buat source, buat datanya. Datanya data dari mana nih? Data dari sheet yang mana ya? Spreadsheet kan ada sheetnya ya. Worksheet yang mana gitu. Kita lihat di sini tabnya ada dua ya, report DKM dan laporan keuangan. Tab itu di mana sih? Ini tab ini. Nah, ini tab. Satu, dan ini kalau kita klik kebuka dia, isi daripada si laporan keuangan. Kalau kita klik lagi yang ini ya, isi yang tadi. Biasanya ini tab yang pertama tuh merupakan deskripsi dari sebuah aplikasi. Jadi gambarannya ini adalah ya seperti landing page gitu ya, main page gitu ya. Ini bisa kita rubah nih ya, tulisan ini kita rubah di sini, cara rubahnya misalnya kita jadikan home, maka dia kan otomatis berubah ya jadi home. Ini juga berubah jadi home ya. Oke, kita juga bisa menambahkan tabnya nih, misalnya tabnya ada 3 nih, kita tambah di sini, klik gitu kan. Nah, akan berubah, akan menjadi new tab di sini. Nah, ini new tab ya. Jadi kita bisa kita rubah juga new tabnya menjadi misalnya apa, misalnya saldo, misalnya saldo. Dia akan menjadi saldo. Nah, sini. Di sini ada iconnya. Iconnya apa terserah. Kita klik iconnya, misalnya gambarnya jam. Ya, dia akan berubah menjadi gambar jam. Nah, ini juga akan ada saldo. Ini kita naikin ke atas ya. Nah, gini. Ya, jadi ada tiga tab nih ya. Tinggal isinya aja apa gitu nanti. Nah, kalau kita tidak, wah salah nih, kita bisa hapus ya, tinggal klik kanan delete, maka dia akan kembali menjadi dua tab lagi ya. Lalu ini ada menu nih, menu apa sih ya, ini menu ini toggle menu. Nah, ini ya, di handphone tuh kita lihat ada toggle menunya di sebelah pojok kanan ya, pojok kiri sorry. Kalau kita klik, nah ini kan keluar nih, nah menu-menunya dari sini. Nah, ini dia nih, kita ke bawahnya. Nah, pengurus DKM, nomor telepon KOTIP ya. Ini kalau kita klik juga ada. Ya, kita klik misalnya nomor KOTIP. Nah, ini dia. Kita klik lagi misalnya waktu sholat. Nah, ini keluar waktu sholat ya. Gitu. Jadi ini toggle menu, ini adanya di menu. Ini pun bisa kita jumlah, bisa kita tambah juga ya. Bisa kita tambah menu ini ya. Oke, lalu screen itu yang ada di sini di tampilan kita nih, screen. Screen itu berisi komponen-komponen. Nah, ini kita kalau ingin menambahkannya kita tinggal klik kanan. Ini banyak komponennya, dari komponen layout, text sampai button, sampai banyak sekali ini. Nah, ini yang kita akan masukin ke dalam aplikasi nanti. Oke, mungkin itu aja dulu biar nggak terlalu panjang tutorialnya. Jadi kita akan lanjut ke next ya, ke part ketiga. Oke, demikian, terima kasih.